Welcome to our channel. Bagi kalian yang baru mampir, kalian bisa like, comment, share, dan juga subscribe jika kalian suka dengan konten-kontennya. Dalam kesempatan kali ini, gue ditemani dengan beberapa player Ayo Dance. Ya, mungkin beberapa yang gue kenal seperti Cireni, terus juga Sela, Gideon, Cijelita, Juli, terus juga ada Cianggi. Dan sisanya merupakan para-para player lain yang tentunya juga ikut meramaikan acara ini. Oke, sekarang kita akan mulai. Dalam kesempatan kali ini, mode yang gue mainkan adalah Maestro Mode Special Grade 5, di mana di dalam di dalam modenya ini sendiri terdiri dari 3 round atau 3 ronde. Yang pertama adalah Maestro Battle, di mana kita berperan sebagai NPC di dalam battle party, ya, kalau kalian nggak asing dengan mode battle party, dan kita harus menaklukkan 5 NPC di belakang. Yang kedua adalah Maestro Rhythm, di mana kita harus harus bisa melewati tantangan-tantangan yang diberikan, kita harus diberikan seperti cool, great, perfect, bad, dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah Maestro Dancing, di mana akan ada beberapa keynote yang akan dirubah, dan kita harus menekannya dengan sukses. Oke, kita coba. Belum ada notif sih. Harusnya sih aman-aman aja. Oke, sekarang kita sudah mulai. Di sini lagu pertama adalah Can't Let You Go. Ya, lagu yang sepertinya kalian sudah tidak asing lagi kalau misalnya kalian suka ikut-ikut CB atau turnamen, ya. Kita coba, ya. Wow. Oke, first Maestro God Max bonus didapatkan. Good CMM, all NPC miss karena item. Biasanya kalau move kayak gini hafalan ya, 411 dia, 41 abis itu 426639. Dia dapat item auto. Sayang banget yang satu itu nggak perfect. Masih bisa kali 4. Selisihnya kira-kira separuh skor, ya. Nggak sampai sih. Aduh. Berat ya kalau pasang recordernya banyak, ada cam, ada screen. Kayak main di FPS ratusan sih.
dua move terakhir di part yang offbeat, bukan offbeat sih, yang gak kedapetan beat aja. Oke, ronde pertama selesai dan kita masuk ke ronde kedua, itu tentang Maestro Rhythm, di mana kita harus mengikuti judgement yang diberikan. Ketika kita disuruh cool, kita harus cool. Kalau great great, perfect perfect, bad bad. Oke, dan lagu kedua apa? Kita lihat Duduk. Oh, lagu lama juga ya. Targetnya berapa persen? Kita lihat 68%. Ups, kelambatan sepertinya. Kelambatan. Oke, free pass diperoleh dari supporter. Sementara 81% ya. Masih miss ternyata. Oke, FM aman dan kita langsung dapat free pass ya. Free pass kedua. Oops. Bad dan juga cool. Oh, tapi kelambatan. Kecepetan dong. Delapan puluh persen, 32/40. Bisa naik lagi sih kalau nggak ada kesalahan. Miss 8 ya berarti ya, 8 judgment gagal. Delapan puluh empat persen. Oke, kira-kira di angka 84% ya. Dan saatnya round ketiga. Rasakan sensasinya sendiri. Weka. Ya, kita lihat untuk ronde ketiga. Oh, lagu Spain Moonlight ternyata. Ya. Dua key di atas bisa kita acak. Kanan. Oh my goodness, susah juga ya. Kiri atas, kiri kanan, kanan
bawah atas, kanan atas, di kanan bawah. Kiri-kiri. Atas-atas. Bawah-bawah. Kanan-kiri. Kiri-kanan. Kiri-kanan lagi. Oh my goodness. Susah nih kalau yang ini. Sebisanya aja. Kanan atas. Oh my goodness. Ribet. Kanan-kanan. Bahkan satu star-nya belum dapat ya. Bawah atas. Kiri-kiri. Iya, bacanya bingung. Kanan-kanan. Bawah-bawah. Atas kanan. Kanan atas. Kanan kiri bawah. Kiri kanan. Oh my gosh. Kiri kanan. Kanan bawah. Kiri-kiri. Bawah kanan. Aduh. Atas kanan. Sebenarnya at least kita menang 2 dari 3 ronde udah lolos kok guys. Tadi kita udah megang 2 ronde ya. Bawah-bawah. Kiri-kiri. Kiri-kiri lagi. Dapat finish move. Atas-atas. Dapat crazy. Kanan-kiri. Oh my goodness. Skip CFM nih kayaknya. Ke kanan-kanan. Oh harusnya 963 ya. Gua kebiasaan C9 refleks. Atas bawah. Dapat bawah kiri. Oh my. Atas kanan. Ah. Bawah-bawah. Atas kanan. Kanan atas. Kiri atas. Wah, satu star aja gak dapet. Susah ini. That's okay guys. Pilih-pilih hadiahnya. Hand off. Okay, kita lihat giftnya di sini. Biasanya cuma dapat 2 ya. Itu ada logo S Maestro dan juga ada rock mungkin itu ya. Okay, thank you semua yang udah bantu. Sekedar mengingatkan bahwa di channel Matt Destiny itu sendiri juga terdapat program yang namanya adalah Ayo Showcase, di mana Ayo Showcase ini merupakan program podcast yang diadakan bersama Klub Futurism. Tentunya bagi kalian yang ingin berbagi cerita bisa langsung aja kontak IG kita di mattdestiny.ch. Dan jika kalian mungkin cukup malu atau mungkin belum berani mengekspos diri di dalam program Ayo Showcase, nah kita juga akan menyediakan suatu program tambahan
bagi kalian-kalian yang ingin sharing nih, tapi kalian nggak mau di-spill informasi pribadi kalian, mungkin terkait nama kalian atau mungkin nickname kalian, nanti tunggu aja update dari kita, dan kita sedang merencanakan itu. So, thank you semuanya. Semoga aktivitas kalian sehari-hari tetap berjalan lancar di tengah pandemi yang saat ini mungkin cukup booming, dan semoga kalian selalu sehat, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.